Oke, tes tes tes. Makan sushi tadi saya dorong. Karena kita tadi sudah makan. Cuma masih belum puas. Jadi kita sudah makan taichan, terus sekarang nemu ini. Yeah, bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja to the point. Jatuh lagi. Mau aku ambilin. Ya sudah. Buat siapa anjing? Cuci di soyu. Jangan kotor. Kamu dari bawah. Kerupuk Jepang. Ini buat tayang aja. Setengah-setengah. Aku mau cobain kuahnya dulu. Kita bisa ramen ya. Spicy creamy. Semoga enak. Semoga enak. Nice. Enak. Dagingnya parah enak. Kuahnya enak aja. Juicy banget. Coba ya. Bismillah. ASMR-nya. Ini enak. Ini pedesnya enggak lebay. Enggak pedes tapi. Enggak pedes. Kamu tambahin bubuk cabe. Jangan. Udah pas mesti gini. Udah enak banget ini. Untuk mie-nya coba kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mie-nya enak, cuman sedikit pas untuk mie-nya sedikit rada hambar deh. Sedikit rada hambar. Tidak ada rasanya kalau mie-nya. Tapi kalau dagingnya yang enak banget asli sih. Dagingnya enak banget. Sapi banget deh. Sapi kan ini. Ini kuahnya juara sih. Iya, ada rasa smoky-smokinya gitu udah gitu. Iya, asap-asap gitu ya. Kuahnya enak banget sih. Iya, ini juara. Ini gue langsung nilai aja ya. 8,5 untuk kuahnya. Mie-nya ada di 7. Coba kita makan dengan kuah. Aku sudah tidak sabar mau makan sushi. Sebentar saya. Ini enak banget dah. Parah ini banget. Minum. Iya dah, minum dulu lagi. Tapi? Kalau mie-nya di mix sama semuanya, dibangun sama semuanya, jadinya balance. Sudah seimbang. Nggak over. Boleh nggak sih sekarang aku makan ini? Oke. Okay. Kita cobain sushi-nya. Ini sebenarnya menunya harusnya di torch, tapi gue minta salmonnya mentah. Jadi ini ya. Kita cobain saus mentahnya dulu. Terus yang masih ada karinya. Isin dulu. Biar fair. Begitu tahu tak salmon sih ya. Tapi ini overall enak sih. Iya, saus mentahnya enak. Saus mentahnya enak. Iya, salmonnya enggak terlalu tebel. Tebel? Enggak terlalu. Iya, enggak terlalu tebel. Sausnya juga sedikit. Ini lupa ada gini ya. Iya. Coba pakai saus. Pakai itu ini. Minyak apa sih? Soyu. Soyu.
juga gak lebay asiannya. Asiannya apa bilang sih? Seperti soyu pada umumnya. Iya, cuma gak lebay ya. Gak terlalu asin banget. Asli enak sebenernya. Ini si salmon mentainya gua kasih nilai 7 lah. Karena masih ada lagi yang lebih enak dari ini sebenarnya. Cuman ini overall untuk di nggak kaki lima sih, ini ruko ya gitu. Ini ruko tapi harganya kaki lima, harganya kaki lima sih. Ini ini enak, murah gitu. Nanti next kita bakal cobain berbagai menu di sini, cuman nggak bisa saat ini karena perut gue udah nggak nampung kalau gue makan banyak. jadi emang lagi pengen makan ramen, tiba-tiba nemu ginian, bini gue yang lihat. Jadi thanks for my wife. Enak kan? Konten kreator macam apa ya? Celananya bolong kan sih? Wah, makasih mas. Makasih mas. Nah, kita dapat free chicken karage karena kita posting di Instagram. Yoi. Cobain kali ya. Cobain langsung aja. Jeruknya ini baru digoreng. Oh iya. Wow, mantap. Ini ada lemon-lemon. Ada lemon-lemonnya. Aku mau nyobain yang orinya dulu, sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Oke lah. Kok di menu ini berapa ya? Aku lupa deh. 12.000 kali ya? Enggak kayaknya, hanya sampai 15.000. Hanya sampai 15.000 kayaknya. Ntar kita cross check lagi. Karena pakai lemonnya ya? Ya boleh. Nice bro. Terus kita pakaiin soyu. Ini kayaknya pakai ayamnya bagian paha deh, soalnya juicy dia. Apa di mix kita nggak tahu. Coba kita coba dulu semuanya. Pakai si soyu. Bismillah. Bukan yang tipe karage yang terigunya kriwil-kriwil gitu. Iya. Yeah. Cuma kayak cuma di apa? Sekali balut tepung doang. Jadi enggak berkali-kali aja ya gitu ya. Jadi enggak sekeriting, enggak keriting. Enggak keriting kayak fried chicken pada umumnya yang namanya juga karage. Beda konsep, bro. Ini enak banget si kuahnya. Bener-bener nagih. Ini 26.000 loh. Tapi gua enggak tahu sih termasuk PPN apa enggak. Nanti kita bakal kasih tahu juga di deskripsi. Loh, kok Jepangnya Nadine? Kayak enak karage campur ramennya ya.
ini nggak ada PPN-nya loh. Harga yang tertera di menu itu memang segini. Ya berarti dia udah sama PPN sih, bagus di apa? Di buku menunya. Mantap. Let's go.